tim dan tim gabungan dari gugus tugas COVID-19 di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Satlantas Polres Tim. Kali tolong lah. Karena nantinya sudah ada sanksi segala macam lah. Adalah Dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekedar buat pengingat saja, jangan dianggap sebagai hukuman ya. Ya silakan Ibu. Tadi tuh pakai jaket satunya, tapi jaketnya anu ganti tinggal. Ini faktor kebanyakan jaket. Iya. Bagi-bagi. Bagi satu, tiga. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeah. Oke, mantap. Saya mohon maaf kepada orang-orang di sekitar saya karena saya selalu dan tidak peduli akan kesehatan dan keselamatan orang-orang di sekitar saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan akan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, atau peraturan justisi di Sampit Kabupaten Kota. Kegiatan ini digelar di Satlantas Polres Kutim. Jangan melipat. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang lantang ya, sama-sama ya. Hampir kelihatan enggak? Saya memohon maaf kepada orang yang di sekitar saya karena saya lalai dan tidak peduli akan kesehatan dan keselamatan orang di sekitar saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan akan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.